kita masuk mawon Pak. Enggak, kita beli. Jadi gua cari-cari ada berapa aja Pak? Ya, siap. Ada berapa guanya? Di gua jajar itu ada 3 gua. Ini gua apa yang ini? Yang pertama gua Dempok. Dempok. Kemudian ada gua Inten. Inten. Gua Titikan. Titikan. Iya, kemudian gua Jajar. Ada Inten, ada Titikan. Gua Jadi Jajar yang pertama. Jajar. Ada sejarahnya patung-patung kata Raden Kamandaka. Lutung ke sarung. Lutung ke sarung. Jadi di dalamnya ada lutungnya, ada sarungnya. Satu contoh makanan. Napa bu niki bu? Mendoan. Mendoan. Hai. Ini salah satu contoh mendoan di tempat yang paling pas. Jadi jajar, di dalam ada air tanah yang disebut sebagai sendang mawar. Lalu kamu cuci muka di sana, ada khasiatnya ya Pak ya. Ternyata bisa seger. Ada wisatawan dari Belanda. Belanda. Belanda Bekasi. Baru mau pulang ke mana? Kenapa sekarang macet tidak ada? Ini menghilangkan tradisi mudik. Enggak macet enggak mudik. Enggak macet enggak mudik katanya. Gua potensinya bagus ya, pengunjungnya juga sudah bagus, sudah terbentuk image-nya ada, hingga sekarang mempromosikan dengan cara apa, pengelolaan yang bagus, sampahnya di betul-betul bersih, lalu event bisa dibuat, dan kemudian sebenarnya perlu wahana permainan yang banyak dibuat, ada kolam renang, sayang tidak terlalu optimal, mungkin perlu diperbaiki bentuknya yang lebih menarik sehingga nanti orang akan datang ke sini. Dan sudah ada pasarnya, bagus juga itu untuk wadah mereka para pengusaha kecil, mikro, sehingga bisa menjual souvenir atau potensi-potensi yang ada di sekitar Jati Jajar, ya, termasuk kuliner yang ada. Cuman baiknya kulinernya jangan makanan instan ya, baiknya diolah dari potensi yang ada di sini ya, sehingga masyarakat akan mendapatkan sesuatu yang sungguh berbeda, jadi merasakan perbedaan di Gua Jati Jajar. Kamu kesini ada cerita legendanya juga ya, lutung ke sarung. Lutungnya pakai sarung.